Loro yang berimpar adalah milik milenial dan bawah kita dan juga tiga bukan dari yang lalu. Enak kalau dia jelas mau yang dipakai. Dari satu suku, daripada saya dari Kudu Utara, saya turun sendiri, saya pribadi sendiri di lepas. Di situ bapak saya memang sakit hati. Kalau jika ada teman saya dari Kudu Barang Lima, 10 orang tidak masalah. Saya sendiri yang dicopot dari Kudu Utara, Kudu Utara saya sendiri. Dan saya kok tidak pilih bupati waktu itu, tidak? Ya, mungkin. Kenapa kami sudah lama tidak ada? Dan kami terdiri dipimpin oleh bupati dan wakil bupati bersaksian kami akhir. Mereka mengatakan kerja, kerja dan kerja. Dan kami semua adalah orang yang kerja. Dan tiba-tiba SK keluar, kami punya lama tidak ada. Kira-kira ada apa dibalik itu? Kenapa kami dikeluarkan tak punya lama? Terus yang berikutnya, yang kami tahu dan saya pernah rasakan dalam waktu sebelum saya jadi Pol PP, saya melamar kerja, yaitu jadi security di perusahaan. Itu harus melalui lamaran. Apabila lamaran itu saya masukkan, terus diterima oleh perusahaan, pasti saya kerja di situ. Dan yang saya tahu di sini adalah kontrak daerah, tanpa ada lamaran, terus tiba-tiba kok ada yang keluar namanya dari SK ya, tanpa lamaran. Biasa saya itu kan ada perpanjangan kontrak. Kontrak kami satu beri kontraknya semua kontrak daerah itu adalah 1 tahun. Tapi setiap tahun kami perpanjang kontrak lewat lamaran itu. Tapi kemarin tidak ada lamaran yang masuk. Kami tidak kasih masuk lamaran dan tidak ada penyampaian dari kami di atasan untuk masuk ke lamaran. Tapi ada nama yang keluar di SK. Ada nama baru yang keluar dan kami dipakas dan punya lama, hilang dan punya lama. Dan kami setor polis pokok aja nanti 147 saya pengangkatan dari 2015. Kami sudah pernah ikut diklat di keletasan, di Gantelmas, sudah pernah dan cuma sekarang kami bertanya ada lagi kebetulan masalah sertifikat diklatnya kami belum dapat sampai ini hari sertifikasi. Dan anggaran tentara sudah keluar semua sampai ini hari kami sudah sertifikat. Iya, 2014. Dengan kabar kami. Kedatangan kami Bapak mengenai nasib. Sebagai kami status kontrak daerah dalam hal ini satu kontrak yang SK-nya mudah keluar pada tanggal 3. Duluan pada kami daripada dinas lain. Ternyata Bapak, kami punya nama yang dicopot semuanya 147 orang ini. Di situ ketika kami melihat juga yang dipaparkan di papan informasi di kantor 1B ada anggota baru tanpa dia status kontrak daerah dan langsung jadi 1B. Dan setahunya kami Bapak selama pengalaman saya kontrak sudah dari 2003. Selama ini kami buat perpanjangan dulu buat lamaran ketika melayat tetap bernama keluar SK. Tapi sekarang sudah terbalik. Virus dari 2003? 2003 saya mengatakan 2013. Jadi lanjut Bapak, ketika baru-baru kami kaget ketika melihat nama kami sudah pada orang baru yang ganti posisi kami yang sebenarnya selama ini dia bukan status kontrak bahkan orang luar.
Nah, ketika kami begitu dicopot, saya kan terima harap di Pak Bupati. Ternyata informasi atau organisasi yang tepat tidak ada. Yang Pak Bupati bilang, tunggu saja nanti kami refleks ulang data juga. Refleks ulang data. Kalau refleks ulang data juga, artinya bilangnya menunggu bulan 4, bulan 2, bulan 3, bulan 4 bagi informasi. Nah, ini yang kami tidak buat, Bapak. Kalau sampai begitu larut sampai lama pun tidak ada respon, tidak tanggapan dan pimpinan, itu yang kami rasa tidak tertahan, Bapak. Ya, jadi mungkin ini kami berharap dengan Bapak. Ya, ini adalah keluhan kami. Coba, menurut dibilang Pak Kasat tadi bilang, ini pengurangan tenaga kontrak kata dia. Maka kami bilang, kalau memang pengurangan, oke lah, pengurangan kami seterima. Tetapi, pengurangan yang bilangan sekian yang 100.000 orang, oke, tetapi bilangan yang ada juga sesuai dari jumlah awal itu harus mirip yang kerja juga tidak masalah. Harus jangan ada orang yang diganti. Tetapi kalau ada orang lain yang ganti kami, ada orang baru yang ganti kami, kami secara manusia tidak puas, kami juga manusia kok. Kenapa kami diganti? Berputus apa yang kami tidak suka juga. Kami tidak pernah membuat yang tidak baik juga dari SPD ini. Tidak pernah kami membuat yang hal-hal yang tidak ingin dengan umum. Tetapi kami bilang tadi, kami pesan Pak Bupati, oke Pak, kami salut pada ketika Pak bilang pengurangan, kami siap. Tetapi dari 350 orang dikurang dari 100.000 orang, kalau memang nama yang sah dikurangkan, oke, nama yang ada yang dilakukan mesta, oke boleh, kami tidak sempat. Tetapi ketika dikurang, baru kami yang tes kurang ini masukkan orang baru, mengganti khusus kami, itu kan nomor tidak puas dari manusia. Ini Bapak kami pertanyakan, dan kami perlu di Bapak sendiri pun Bapak. Kalau saya dipecat lagi, diberhentikan dari kerjaan, maka anak istri saya makan apa? Ketika saya jadi pengurus, maka saya akan ambil jalur yang salah lagi. Ketika saya, kan saya sudah merasakan kerjaan selama sekian tahun, Bapak. Dari Mas Wilan, ya? Siap, tidak pernah putus. Siap, ya? Iya. Dari itu, ketika saya sudah diputuskan untuk kerja di Satuan Polisi Bandung Raya lagi, maka saya jadi penganggur, Bapak. Ketika saya jadi penganggur, kasihan saya punya istri. Kasihan saya punya istri, Bapak. Yang mengharapkan gaji dari 1.490.000 setiap bulan yang kami rasa itu, saya punya istri merasakan itu. Saya sudah bermenang. Di belakang saya, anak istri saya menang. Ini yang investasi di dalam hati saya. Jadi, saya harap saat ini, saya ini kontrak mulai sejak SPD ini berkata. Tidak pernah putus. Kira-kira kami yang langsung dihentikan, apa yang jadi tolak ukur kekurangan kami di dalam menjalankan tugas sehingga kami diberhentikan. Datang dari satu suku, daripada saya dari kode utara satu sendiri, saya pribadi sendiri yang dilepas. Di situ Bapak saya memang sakit hati. Kalau jika ada teman saya dari kode barang 5-10 orang tidak masalah. Saya sendiri yang dicopot dari kode utara, saya bilang dari mana dan bagaimana sampai begitu. Alasan apa kira-kira bagi saya. Daripada saya, ini so, perlu kurung dengan Bapak Anggota Dewan, saya sendiri bertanya sendiri. Dalam hal apa saya? Kode utara saya sendiri. Dan saya kok tidak pilih bupati waktu itu? Tidak. Ya, mungkin Bapak saya datang dari satu suku. Daripada saya dari kode utara satu sendiri, saya pribadi sendiri yang dilepas. Apakah sudah rapat evaluasi menyambut keluarnya sekarang? Dari Dewan? Karena kami ini kontrak, karena dari APBD satu. Itu APBD 2 saya tidak tahu. Karena kami ini keluarnya SK, apakah sudah hasil rapat evaluasi Dewan sehingga keluar SK? Ini yang kami ditanyakan. Lalu yang kedua, apakah ada rapat evaluasi dengan kami tidak Makassar sehingga dikeluarkan SK pada tanggal 3? Ini yang kami ingin sampaikan, inspirasi kami di Bapak Dewan. Terus kami ini ada kaitan-kaitan politik pada masuk tadi. Itu apa Bapak Bupati? Kami merasa memiliki dan cintai semua partai, bukan karena politik, bukan karena Bupati dan Wakil Bupati, bukan karena Dukung Dewan. Tapi kami diberhentikan, masih belum. Tapi yang ingin kami pergi mengatakan sekali di sini, lorah yang berimpi para kepala milik mulai bahwa kita dan juga dia, bukan dia yang lalu. Kenapa oleh dia lah semua yang dipakas? Ini bagian bohong tadi. Kalau dia merapat evaluasi Dewan, kenapa oleh dia lah semua yang dipakas? Orang yang tidak semua. Kasarnya, karena kami pengen kata 2015, masa yang detik. Siap salah kalau memang itu salah. Tapi kami bukan karena NTT, bukan karena Rupiah Dendis kami kerja. Kami rasa cinta semua partai, rasa memiliki semua partai.
Kami mana akan curi jabatan nama? Kapan kami menggapai? Kapan kami akan bila perlu biaya ini sejahtera kami nama? SBD, bangkit dan sejahtera. Kapan kita tak tidak sejahtera dengan orang yang mengkritik orang yang dengan saja ada? Saya kalau pribadi biar dipecat pun, tapi demi SBD saya tidak akan mundur dan juga saya tidak mundur. Bahkan saya di satu SBD kami masih jaga tugas. Bahkan kami dari pengusuran pasar dari yang cuma dari satu kami juga berdoa pak. Bapak dia terlalu yang dapat elektron yang dikirim lama oleh Pak Kasar dan sebenarnya sudah lama SK ini minta maaf kalau memang kalau saya bilang tidak jalan juga bahkan nasinya Pak Kasar dekat sama saya ini nasi saya bikin nasi yang diperoleh perjuangan oleh nasi yang ditukung jadi saya merasakan Bapak saya merasakan jika saya bilang saya di poster Pak Dokter apa hendaklah kami tidak terang tahun diri miskin saya pikir saya diri miskin itu semua kita tidak tunggu maka saya berapa kita ini. Maka saya bilang, tema-tema mereka yang keluar lama jangan ganti. Karena itu mereka tidak tahu. Tapi yang kita ingin bertanya dengan kita mengklarifikasi dan lebus lagi di Pak Bupati dan lebus lagi para Bapak Dewan menyalur aspirasi rakyat. Mungkin dari saya Bagus Budiwi, lama kerja saya dari 2015 sampai sekarang mungkin sekian dan terima kasih. Nah, kalau saya sekali politik dia semua, saya yakin ini pemerintah khusus kita dewa. Ini, ini beberapa pemerintah khusus. Ada tidak konsisten melihat persoalan. Ada sesuai apa yang adik-adik sampaikan, harus ada lamaran. Jika diperpanjang diterima di verifikasi, Anda punya nama. Itu tidak dilakukan kan? Siap. Anda semua juga sudah lama mengerti. Siap. Sementara pemerintah pusat sekarang ada wacana bagaimana proses rekrutmen K2 bagi tenaga kontrak yang sudah lama itu sesuai kita saya baca di berita. Ya. Lalu harapannya Anda di sini kan pasti akan punya satu mimpi bisa diangkat menjadi pegawai negeri tetap. Nyatanya keluarnya Bapak Pedorong ini dari Pol PP seperti ini ya. Dan saya secara pribadi sebagai anggota DPR dan sebagai ketua komisi A, saya yakin bahwa pemerintah tidak konsisten. Karena apa? Bupati di apel perdananya beliau mengatakan per tanggal 31 Desember semua kontrak itu dirumahkan. Nyatanya di lembaga DPRD ini masih ada kontrak yang bekerja. Apa istimewanya kontrak yang ada di DPRD? Saya sampaikan ini yang terjadi supaya Bapak bisa ikut. Tidak boleh kita menutupi situasi. Dan sini Pak Ketua, jadi kenapa tadi saya tidak langsung merespon Anda sampai? Karena ya walaupun saya sebagai ketua komisi, ya, sebentar saya koordinasi dengan pimpinan dewan ini. Karena ada ketua, ada wakil ketua satu, wakil ketua dua. Nanti untuk bisa ditindak lanjut. Nah ini menjadi PR Pak Wakil. Jadi kita syukur juga saudara-saudara yang hadir saat ini tidak anarkis.